Hasil sementara laga Red Sparks melawan GS Charlton dalam Liga Voli Korea Selatan 2024 pada Minggu, 20 Oktober 2024. Permulaan yang cemerlang dengan servis Aceh dari pemain Red Sparks yang membuka pertandingan. RS mengenakan jersey berwarna hitam sementara lawannya memakai hijau hitam. Kedua tim dikelilingi oleh supporter yang memenuhi Daejeon Chungmu Gymnasium. RS mencetak angka pertama melalui servis Aceh Yeom Hyeseon. Kesempatan untuk menggandakan poin gagal setelah spike dari Bukilich dalam. Skema serangan balik tidak berhasil dimaksimalkan. Kegagalan ini berlanjut saat Mega juga gagal melakukan spike yang melebar, sehingga angka menjadi 1-2. Poin pertama Mega dihasilkan dari monster block yang menggagalkan serangan lawan. Red Sparks memimpin dengan skor 5-3. Bukilich menutup timeout teknis di set pertama dengan keunggulan 3 angka 8-5. Bukilich langsung beraksi di awal permainan dan mendapatkan Aceh pertamanya, membawa RS unggul 9-5. Permainan RS semakin lepas dan memimpin dengan skor 10-5. GS Charlton tampaknya masih kesulitan beradaptasi dengan banyaknya kesalahan servis. Spike keras dari Megawati memberikan poin yang memaksa pelatih lawan mengambil time out dalam keadaan 12-7 untuk RS. Megawati membawa RS menjauh dengan skor 20-13. Keunggulan ini membuat para pemain RS tampil lebih santai sambil tetap mempertahankan tekanan. Satu poin berbanding satu poin berhasil dipertahankan Red Sparks. Mengambil set pertama dengan skor 25-18, di set pertama, Bukilich menjadi bintang serangan Red Sparks, memproduksi dominasi poin yang signifikan. Sementara Mega berhasil melakukan blok yang efektif, mendulang poin dan beberapa serangan. Hingga berita ini diturunkan, pertandingan masih berjalan. Update hasil akhir dapat dipantau melalui tautan di bawah. Velik 2024-25, di mana Megawati Hangestri CS siap bertanding lagi dalam duel seru antara Red Sparks dan GS Charlton. Pertandingan antara Red Sparks dan GS Charlton berlangsung pada hari kedua putaran pertama Velik 2024-25, yang diadakan di Daejeon Chungmu Gymnasium pada Minggu, 20 Oktober 2024, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Laga ini diperkirakan akan sangat kompetitif, karena kedua tim berusaha keras meraih kemenangan dalam turnamen voli paling prestisius di Korea ini. Sebelumnya, kedua tim baru-baru ini bertemu di turnamen pramusim Kofo Cup 2024 awal bulan Oktober lalu. Red Sparks versus GS Charlton berlangsung pada Minggu, 20 Oktober 2024, siang waktu Indonesia Barat. Kick-off untuk Red Sparks versus GS Charlton dimulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Siaran langsung Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 dapat disaksikan di TVRI Sports melalui layanan free-to-air, FTA. Sementara itu, streaming langsung TVRI dapat dinikmati melalui layanan over-the-top, OTT. Pertandingan melawan GS Charlton menjadi laga ulangan semifinal Kofo Cup 2024 bagi Red Sparks. Di pertemuan terakhir, Red Sparks mengalahkan GS Charlton dengan skor 3-2. Red Sparks memang lebih diunggulkan dalam laga kali ini dibanding GS Charlton. Dari 5 pertemuan terakhir, Red Sparks berhasil menang di 4 laga terakhir. Namun, Red Sparks harus tetap waspada karena GS Charlton tampil sangat baik di Kofo Cup 2024. Mereka mampu meraih kemenangan 3 kali di babak penyisihan dengan mengalahkan Hyundai Hillstate, Gimcheon Haipas, dan AIP Pers. Sebelumnya,
juara bertahan, Hyundai Hillstate. Dikalahkan oleh Pink Speeders dalam laga perdana Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Laga pembuka Liga Korea antara Hyundai Hillstate dan Pink Speeders berlangsung pada Sabtu, 19 Oktober 2024, siang. Hasil Hyundai Hillstate versus Pink Speeders berakhir dengan skor set 1-3. Oh, 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 oh